Okey, so sekarang pukul 12.05 tengah hari dan hari ni aku nak pergi makan dekat Subway. So hari ni aku nak ajak korang pergi sekali makan Subway dekat tempat aku ni. Actually Subway ni banyak je dekat JB, tapi aku suka makan Subway dekat sini sebab orang Subway kat sini macam baik-baik gila kot. So aku suka lah. Okey, so sekarang aku tengah dalam sempang nak masuk Sutera Mall. Aku rasa semua orang JB tahu kat Sutera Mall kat mana. Sutera Mall ni aku suka pergi sebab okey lah tempat dia, not bad lah. Okey, so nampak tak gerbang Sutera Mall tu? Itulah Sutera Mall, bukan kain sutera. Kain sutera tu yang kau pakai. Kau ni agak-agak lah kan. So aku tengah buat roundabout. So sekarang aku tengah ambil ni lah, tengah nak ambil apa ni orang panggil ni, tiket dia. Nampak tangan aku panjang tau. Kalau macam korang tangan pendek, korang mungkin kena keluar kot, keluar kereta. So aku tutup lah tingkap sebab takut hati nyamuk masuk kan. So aku sekarang tengah bawa, aku time ni macam belagak sikit lah sebab aku time ni aku drive satu tangan je kot. Macam bapak lah, power gila aku kan. Nampak aku gudu-gudu-gudu-gudu. Kereta aku BMW aku, nampak pula Myvi. Macam mana aku nak tipu ni? So kereta Myvi yang ala-ala BMW aku ni, aku pun naik ke atas lah. Macam yang korang kena perhatikan lah cara aku drive, sebab aku macam power gila kot. Satu tangan je aku drive kot, macam hebat gila kan. Mesti korang macam fall in love dengan aku kan sekarang ni kan. So sekarang aku dah nak sampai dah ke atas ni, dan aku tengah cari parking lah. Aku harap-harap ada parking lah masa ni kan, sebab aku tengah risau juga, sebab aku tengah lapar tau. Aku makan lambat sekarang ni, so aku nak parking. So sekarang ni aku dalam macam nampak satu parking hijau tu, so aku nak parking berontot dulu. Okay, parking berontot. Okay, so sekarang ni aku tengah nak pakai mask lah. Nampak jerawat, syaitan betul. Masa ni aku macam geram lah kan, dan aku pakai cermin mata sebab aku rasa macam takut orang kena aku. Okay, so sekarang ni aku nak masuk dalam dan buka aku punya macam biasalah apps My Sejahtera tu. And aku pakai kasut Everlast, kasut lah sleeper aku. So aku scan and aku masuk. So pagar cakap, bak sini awak punya kepala. Aku cakap, bak sini. Tiba-tiba tu lagu kan, sorry. So aku pun masuk ke dalam lah dengan lenggang kangkungnya. Buka lah cepat syaitan. So sekarang aku pakai hoodie putih. Aku jarang pakai hoodie putih, tapi sekali-sekali nampak not bad juga kot. Hoodie putih nampak muka aku macam flawless lah. Okay, so sekarang dah sampai dekat Subway. Actually aku suka Subway ni sebab dia tak ramai sangat orang. So okey lah, aku makan dengan tenang lah. Okay, by the way, kalau bajet korang kering, korang boleh ambil yang offer RM11 tu. Tapi sebabkan sekarang ni macam aku ni loaded sikit, so aku akan ambil Subway yang aku suka lah. So sekarang ni dia first kali korang kena pilih roti tau. Okay, first kali adalah roti yang aku paling suka adalah Parmesan Oregano, sebab dia macam agak crispy sikit. And then korang kena ambil saiz yang biasa lah, saiz 6 inci. Okay, 6 inci yang macam tu, macam panjang macam tu lah, saiz Asia punya 6 inci. Okay, so seterusnya korang kena pilih apa benda isi yang korang nak. Macam aku suka chicken slice. Okay, chicken slice ni yang dia tengah ambil sekarang ni. Okay, tu nama chicken slice. Kalau aku usually, kalau macam korang tengah lapar sangat, boleh makan yang ni lah. Ni nama aku panggil dia chicken gemuk. Tapi aku suka makan chicken slice sebab bagi aku chicken slice ni dia macam tak heavy sangat dan tak ringan sangat. So dia macam just nice lah, so boleh tahan sampai petang insyaAllah. Sebab kalau macam tengah diet kan, korang boleh makan chicken slice lah. And then tips yang seterusnya, nak murah, jangan, dia akan tanya korang nak tambah cheese ataupun tak. Korang cakap jangan lah, sebab saya ni student, nak tambah-tambah cheese apa benda kan. Kau ingat aku kaya sangat ke? Cakap macam tu lah, macam dia okay punya. Okey, seterusnya kena pilih sayur pula. Macam aku kan, aku suka makan sayur yang first kali aku akan pilih kobis, sebab kobis di tangan kananmu. Ni sayur ni aku tak tahu benda aku, tapi sedap lah. And then bawang, and then timun, and then tomato. Macam aku kan, kita orang Melayu suka makan bawang lah. So aku minta, abang, extra lebih sikit bawang tau, sebab kita kan Melayu kan kuat membawang kan. Okey, selepas dah pilih korang punya sayur, korang boleh pilih korang punya sos pula. So macam aku suka sos yang macam mayonis, chili dengan Thousand Island. Semuanya aku minta extra, terutamanya Thousand Island lah, sebab bagi aku Thousand Island ni yang akan membuatkan korang punya Subway bertambah sedap. Dia macam manis-manis macam tu, dan pedas-pedas sikit tu sebab chili tu lah. And then chili dah habis pula masa ni, so dia tambah chili baru. Tapi aku risau lah, masa ni aku pakai baju putih lah. Kalau terkena baju aku macam mana, si aku risau jugalah. And then dia tambah Thousand Island. Aku memang suka Thousand Island sebab Thousand Island kan, siapa tak suka Thousand Island? Semua orang suka Thousand Island, ya ke? Betul kan? Okey, lepas dah pilih sos tu, korang bayar lah. Tak macam tak kerti-kerti nak bayar ke. Kau dah order, lepas tu kau tak nak bayar. Kau ingat kau siapa? Sultan Melaka? So sekarang ni kau boleh pilih lah paket. Kau nak ambil ala kad ke ataupun awallah dondang lah sayang. Tak ada kena-kena kan, syaitan betul lah. So aku ambil yang add-on tambah RM5 sebab aku nak tambah biskut. Hari ni aku macam loaded sikit kan, tapi lepas aku dah order ni aku macam menyesal lah.
Sebab mahal pula syaitan, betul. So aku pilih double coklat chip ni, memang sedap nak mampus. And then coklat chip ni pun sedap gila. So dua ni memang aku favourite gila makan. So kalau korang beli yang set pun tak bazir, sebab dia punya biskut sedap. Okay, masa aku tengah bayar ni aku macam menyesal lah. Macam dia dalam RM17.38. Aku respect dalam RM11 je, sebab aku nak ambil yang biasa. Tapi sebabkan aku nak so syaitan ni, so aku pun letak lah kat sini kan. Sebab dia kan servis sendiri, so angkat lah sendiri. Kau ingat kau siapa nak suruh dia angkat kan? So air tu nanti kau boleh ambil sendiri lah. And then kau letak ice cube, jangan tak banyak sangat. Kalau kau jenis macam nak air banyak, kau haus gila kan, kau air sikit je. So kau refill lah. Macam tu kau letak lah air apa yang kau nak. Macam aku suka ice lemon tea sebab dia tak ada gas. So tau lah, macam tu lah, nampak tak? So aku pun tersilap sebab macam penuh sangat aku letak. So tutup lah, nanti kan masuk nyamuk pula kan dekat air kau. Okey, semua dah sampai kat sini. Dan biskut ni aku akan mungkin makan balik nanti. So aku check lah, aku pun tak cukup kan. Mentor orang sahwi tu terlupa nak bagi, aku bagi satu. Aku bayar RM5, kau bagi satu. Ha, marah aku kan sebab RM5 kan. So aku ajar korang lah cara nak makan benda ni. Dia ada cara nak makan sebenarnya supaya tak menjejer. Okey, first kali kau kena buka macam ni. Macam buka pisang lah lebih kurang. Okey, lepas tu kau kena macam, alamak sumpah pula. So masa ni kan aku macam, okey kau kena buka macam ni. Macam kau buka pisang, dia jangan kau pakai tangan kau, nanti kotor dia punya subway tu. Tangan kau kan kau macam kau korek hidung lah apa benda kan. So kau buka macam ni, so makan tu taklah menjejer sangat. Tak kena baju, tak kena apa kan. So kau gigit lah, nampak tak misai aku kan. Aku tak potong habis misai aku, harai betul. So lepas dah settle semua, kau kena angkat semua sampah masyarakat, sampah sarap semua ni. Kau letak balik dalam tu sampah dia ni, kau buang macam tu. Sebab kau ingat kau siapa, kau dalam makan tu kau buang lah sendiri. Actually memang dia akan tolong, tapi kau ni pandai makan pandai buang lah. Bila kita mudahkan kerja orang, Allah akan mudahkan kerja kita. So kau susun balik kerusi, and then kau ambil air tu, and then kau cincau lah. Kau nak buat apa lagi yang lama sangat kat situ? So kau belah. Okay, so ini adalah yang macam offer RM11.55 ni. Dia dah siap air sekali tau, so korang akan jimat banyak gila. Macam aku, kalau macam korang suka makan ayam, korang boleh ambil chicken bologna tu. Tapi macam aku sini aku suka yang Subway yang seafood sensation ni, tu favourite aku jugalah. So okay, by the way aku lupa nak buang air ni, nanti leceh aku nak bawa. So aku buang dalam ni, aku campak jadi 1, 2, 3, ambil kau. Itu macam aku buang segala perasaan aku ketika aku tengah heartbroken lah. Macam tu lah, tak ada kena-mena kan. Suka hati akulah syaitan. Okay, so aku nak balik. Aku tak, astaghfirullahalazim, jaga mata, astaghfirullahalazim. Aku tak tahu ni pesta apa, pesta tanglong ke, aku rasa ni lah. So aku nak balik dengan slipper aku Everlast ni. Sekarang pukul 12.43 tengah hari. Aku makan sekejap je, jumpa pula laki handsome ni. Zoom pula syaitan, betul. So aku nak balik lah. And then aku pun dah nak keluar ni. So terima kasih lah tengok video aku. And then aku nak pergi bayar. So kita masukkan kat sini lah, in case korang tahu nak bayar tiket yang masuk situ. And then dia akan keluar lah berapa ringgit kena bayar. Letak lah RM1, alhamdulillah RM1. Selalunya RM2, nak sebaik murah. Tapi tak sangka pula RM1 sebab aku makan sekejap juga. Okay, so aku tengah kira lah kononnya berapa lama kan, nampak. Tapi tak tahu lah berapa lama tu, aku pun tak sempat nak kira total. So aku nak buka kereta aku tadi. So aku buka lah kunci aku kan, kereta aku macam tak boleh on pula. Aku tekan lah kunci aku sini, tekan-tekan lampu-lampu pun tak keluar kan. Tiba-tiba aku lupa, aku naik MyV rupanya tadi.